tarik pahala-pahala yang menyertainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya seseorang yang dipanggil di hadapan Allah untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Ibadah ke Baitullah tidaklah mudah, karena itu adalah betul-betul merupakan panggilan Allah. Ini menandakan bahwa Allah memanggil setiap orang yang berhaji dan umroh, tidak pandang apakah itu dekat, apakah itu jauh, apakah itu adalah tua atau muda. Kadang mereka punya rezeki banyak, tapi Allah belum memanggilnya, sehingga orang itu tidak mendapatkan kesempatan. Kadang orang itu tidak punya rezeki, tetapi Allah berikan jalan. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, sehingga dia mendapatkan panggilan Allah. Karena sudah dipanggil oleh Allah. Imam Zikir Nasional Ustadz Haryono yang notabene telah lebih dari 10 kali menunaikan ibadah haji, juga senantiasa rindu untuk berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh. Tak terhitung berapa kali perjalanan suci ini telah beliau lakukan bersama keluarga, kerabat, bahkan telah mengajak pula puluhan jemaahnya untuk bisa ikut menikmati perjalanan ibadah umroh dengan biaya tak sedikit yang ditanggung sepenuhnya oleh Ustadz Karismatik asal Pasuruan ini. Mereka yang semula hanya bisa bermimpi mengangankan diri bisa terbang ke tanah suci beribadah umroh, segera diwujudkan mimpinya oleh Ustadz Haryono untuk bisa menginjakan kakinya di rumah Allah. Subhanallah, hal ini seperti sebuah pembenaran bahwa sejatinya Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi memampukan siapa saja yang mau, rindu, dan yakin untuk menjalankan ibadah umroh dan menarik pahala-pahala yang menyertainya. Di setiap perjalanan ibadah umroh yang dilakukan Ustadz Haryono memiliki kesan dan cerita tersendiri di dalamnya, yang kelak menjadi catatan panjang Ustadz yang berdomisili di Bekasi ini untuk makin bersyukur dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Membuka awal tahun 2015, Ustadz Haryono telah memiliki banyak agenda dan rencana suci untuk perjalanan ibadah umroh beliau bersama orang-orang tercinta, termasuk istri, anak-anak, kerabat, dan sejumlah jemaahnya yang berkesempatan ikut menunaikan ibadah wajib ain ini atas biaya yang ditanggungnya. Salah satunya adalah perjalanan ibadah umroh Ustadz Haryono di penghujung Februari 2015 bersama istri tercinta, Hajah Nur Aini Haryono, dan beberapa jemaah yang menemani perjalanan ibadah suci kali ini. Bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan diiringi rombongan keluarga besar, Ustadz Haryono beserta istri tercinta Hajah Nur Aini Haryono dan beberapa jemaah lain yang tergabung dalam travel umroh Al-Ifah pimpinan Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Fatona MAG berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh selama 9 hari. Doa dan harapan mengiringi perjalanan ibadah kali ini agar perjalanan umroh berjalan lancar, selamat, dan keberkahan Allah senantiasa dilimpahkan sampai nanti kembali ke tanah air.
Seperti jutaan jemaah umroh lainnya, Ustadz Haryono beserta rombongan umroh melakukan serangkaian rukun umroh yang wajib ditunaikan. Ihram, yaitu melakukan niat dengan mengucapkan disertai memakai pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa jahitan yang berwarna putih dan biasanya dilakukan di salah satu tempat mikot. Tawaf, yaitu kegiatan melakukan ritual dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan mengucapkan doa. Di dalam Masjidil Haram, awal dengan berlari-lari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah, serta tahalul, yaitu kegiatan ritual memotong sedikit rambut atau semua rambut pada akhir kegiatan ibadah umroh. Tahalul ini menandakan lengkapnya ibadah umroh. Nikmat yang berada di Masjidil Haram terdapat 120 rahmat. Nikmat yang pertama diberikan kepada orang yang hanya memandang-memandang Ka'bah, memandang Baitullah, hanya memandang saja, Allah berikan rahmat. Allah turunkan 20 rahmat. Bagi orang yang hanya memandang, Allah turunkan 20 rahmat. Yang kedua, orang yang sholat berjamaah di Masjidil Haram, Allah berikan 40 rahmat. Dan yang ketiga adalah orang yang tawaf umroh atau tawaf haji, atau tawaf sunnah, Allah berikan 60 rahmat bagi orang yang tawaf itu. Maka kalau kita jumlah, memandang Ka'bah 20 rahmat, sholat berjamaah di Masjidil Haram 40 rahmat, orang yang bertawaf adalah diberikan 60 rahmat, maka kalau dijumlah menjadi 120 rahmat. Ini adalah rahmat Allah yang betul-betul berikan berkah bagi hamba-hamba Allah yang datang, yaitu menunaikan baik sholat 5 waktu di dalam Masjidil Haram maupun banyak memperbanyak, yaitu dalam mengharapkan berkat rahmat dari Allah di dalam Masjidil Haram. Sholatu fi Masjidil Haram tak tidurnya ada alfi sholat. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid biasa. Inilah adalah kesempatan kita di dalam Masjidil Haram, maka perbanyaklah kita sholat, baik itu sholat berjamaah maupun sholat sunnah maupun sholat tahajud, sholat tobat dan sholat-sholat yang lain.
Dari Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini adalah lebih afdol daripada 1000 salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram adalah lebih afdol daripada salat di masjidku ini dengan 100 kali." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam orang untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi. Ini adalah merupakan ziarah, yaitu ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Masjid Nabawi ini ada yang tempat yang makbul, yaitu adalah raudhah. Artinya adalah raudhatul jannah. Bagi siapa orang yang bersujud kepada Rasulullah di tempat itu, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, upayakan setelah kita beribadah, kita ikut salat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah, kita berbanyak, yaitu adalah terutama kita bisa salat di raudhah. Salat di Masjid Nabawi adalah pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid biasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini terdapat dalam Syahih Al-Jami karya Imam Albani dengan nomor 3735. Dari Abu Umamah bin Sahil bin Hunayf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Ibnu Majah serta selain keduanya. Dan hadis ini terdapat dalam Syahih Al-Jami karya Imam Albani. Selain Masjid Nabawi, terdapat Masjid Kuba yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Masjid Kuba ini adalah mengandung arti yang sangat tinggi. Ketika warga masyarakat yang berada di Madinah usul kepada Rasulullah, wahai Rasul, orang-orang di Mekah begitu mudahnya ingin mendapatkan suatu pahala umroh, mereka tinggal dapat umroh dengan waktu yang sangat singkat, dan tempat berada mereka di Mekah sangat dekat dengan Masjidil Haram. Lalu bagaimana agar warga atau masyarakat yang berada di Madinah ini ingin mendapatkan suatu pahala umroh yang sama mudahnya seperti keberadaan masyarakat yang berada di Mekah? Ketika itu Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan satu pahala umroh, maka pergilah sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Orang yang sholat di Masjid Kuba adalah sama mendapatkan satu pahala, yaitu pahala umroh.
Ibadah umroh Ustadz Haryono kali ini juga semakin lengkap dengan perjalanan ziarah ke beberapa tempat di Madinah Al-Munawwarah. Ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Kandang, Baghidah, Bumi Magnet, dan mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raudhah di dalam Masjid Nabawi Madinah. Sungguh, sebuah perjalanan ibadah yang menakjubkan dan membuat rindu bagi siapapun yang pernah menunaikannya untuk kembali dan kembali lagi ke tanah haram ini. Jeda nanti kita menuju ke masjid, yaitu Masjid Nabawi. Kita akan sambil foto-foto di sana, akan minum-minum di sana dan santai-santai, karena jam 5 sore kita harus berada, jam 4 atau jam 5 kita sudah berada di airport. Semoga perjalanan umroh kali ini yang dilakukan Ustadz Haryono, Imam Zikir Nasional, beserta keluarga dan kerabat, serta perjalanan-perjalanan ibadah umroh lainnya kelak, senantiasa mendapatkan Allahumma umrotan mabruro, wa saya maskuro, wa zamban maghfuro, wa amalan solihan makbula, wa tijarotan lantabur, ya alima nafis sudur akrishna, ya Allah minadulum mati ilanur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.